Halo guys, aku sekarang lagi di perkebunan daerah Bedugul, yaitu Daun Pere ya guys. Kita review ya kebunnya. Oke guys. Oke guys, kita akan review perkebunan Daun Pere ya guys ya. Di sini daerahnya sangat dingin ya guys, karena daerah pegunungan. Memang cocok daun pere harus hidup di daerah yang dingin. Jadi kalau kalian ingin menanam daun pere di daerah panas mungkin akan layu. Jadi kalian harus beli tanah di daerah dingin biar kalian bisa menanam daun pere ya. Daun pere yang gemuk adalah seperti ini. Dan di sini diberi daun perenya, yaitu sekam ya, terus pupuk kandang tai ayam, yang tai ayam merah itu ya. Seperti ini guys. Dan diberi pupuk mutiara ya, yang warna biru ya, itu pupuk mutiara guys, biar itu tanahnya itu lebih menjadi subur. Daun pere ini tidak terlalu basah ya tanahnya, kering ya guys. Seperti ini kering ya guys. Apa yang menyebabkan dia hidup? Karena memang dia itu cocok di daerah yang dingin ya. Itu yang membuatnya itu menjadi tetap hidup ya. Kita review lagi tanaman daun pere ini di sana. Nah, yang ini kan sudah besar. Nah, di sini komoditas petaninya kebanyakan daun pere ya guys ya. Lihat tuh guys. Wow. Oh. Sampai sana. Pertanyaan daun pere ya. Memang kalau di daerah sini ya, daerah Bedugul sini, daun perenya lebih mahal ya. Kalau tanam sayuran kul itu murah, katanya sekilonya itu 1000 ya. 1000 rupiah ya. Seperti itu. Nah, ini daun perenya. Nah, daun pere yang sudah besar. Nah, ini ya guys. Nah, sudah berdaun panjang ya daun pere. Nah, sudah besar. Kalau yang ini belum besar. Kalau yang ini sudah berdaun panjang-panjang ini, berarti dia sudah daun perenya sudah mau siap-siap dipanen. Selain daun pere, di sini juga ada seledri ya. Ini adalah kebun seledri di tengah-tengah, di antara tengah-tengah pere ditanamin daun seledri seperti ini ya. Di sini juga seledrinya sangat murah. Nah, petaninya kasihan ya, karena dampak COVID ini hotel-hotel itu tutup, jadi kurangnya pembeli sayur ya untuk pemasaran karena hotelnya tutup. Jadi seledrinya ini harganya 1000 sekilo ya. Itu sangat indah guys di sini. Sungguh indah kebunnya. Oh ini daun pere. Dan ini juga, oh ini dah daun pere yang sudah panjang. Oke guys, daerahnya sangat dingin, cuacanya sejuk sekali. Bau tai ayamnya itu sangat sangat menyengat ya guys, benar-benar menyengat. Oke guys, jangan lupa subscribe channel kami agar kami menayangkan banyak hal ya, menghibur anak-anak, menghibur orang bertanam, menghibur semuanya. Oke, subscribe, sampai ketemu lagi.